Inara, cepet sarapan terus langsung berangkat sekolah ya. Mama harus cepet-cepet ke rumah sakit. Mas, kenapa bengong baik? Enggak mas, itu mas pernah gak kayak punya mimpi aneh banget tapi gak ngerti arti mimpi itu? Ya ampun mas, saya aja lupa suka mimpiin apa. Kalau ingat berarti ada artinya dong mas. Ada artinya. Pagi gak usah teriak-teriak bisa gak sih? Ya maaf, gue kan deg-degan. Abis ini kan biologi, aku di bagian hasil deh kayak kemarin. Oh doang. Oh iya, lo kan mau jadi dokter, hari kan pasang. Iya, Miss mau bagiin DT ya hari ini sesuai dengan yang sudah Miss janjikan. Kita mulai ya. Dari Laras. Selamat. Kamu bilangnya meningkat, Miss. Bener banget nih sama kamu. Hah, beneran, Miss? Iya, bener. Lihat aja di sini. Thank you, Miss. Sama-sama. Next. Bina. Aduh, Bina. Ini nilai kamu sepertinya ada penurunan ya? Kamu mau jadi dokter, kan? Kalau kamu mau jadi dokter, nilai kamu gak boleh turun seperti ini, ya? Aduh, pasti nanti mau marah nih kalau aku dapetnya segini. Apa aku harus belajar lagi? Belajar. Oke, jadi misalkan ada skala 1:200. Artinya 1. Ih, aman. Ini mana mister? Selamat, jam berapa? Gue lagi tidur. Hah? Belajar. Dan gue ada trauma sih. Trauma kenapa? Karena belajar terus. Ya iya, tapi masih ada satu yang gue masih rada bingung. Itu ada mimpi yang aneh-aneh gitu. Mimpi apaan? Sudah dikasih tahu, masih saja rame. Keluar semua. Woi Bin, lo selesai di gimana? Lo kan langsung cerita. Iya, tanggung jawab Bin. Iya, gua cerita deh. Pokoknya gua itu pasti gak inget setiap mimpi yang gua mimpin. Tapi kalau yang mimpi ini gua kayak inget setiap detik gitu. Lo tau gak sih? Katanya kalau orang inget mimpinya berarti ada artinya itu mimpi. Emang lo tau arti mimpi? Enggak sih. Gua kenal orang sih yang bisa mengandalkan gitu. Hah? Apa? Lo tahu Miss Siti Budi gak? Gak tahu emang siapa? Oh, itu peramal terkenal sekolah kita kan? Iya. Oh, kalau begitu dia bisa available kapan? Gue lagi butuh banget nih. Enggak, jangan sekarang. Dia lagi sibuk. Tapi besok dia bisa sih. Tapi datang pagi. Dia agak cuma pagi, kan? Ya udahlah. Apa gue tidur aja ya? Enggak. Nanti mimpi lagi gue. Ayo lupa deh. Udah nyampe bilang dulu.
Eh, Kar, si ini Siti Budinya mana? Halo, Bina, Laras, dan Karya. Welcome. Kok dia bisa tahu? Shh. So, Bina, apakah ini tentang mimpi kamu? Iya. Aku bisa bantu kamu. Tapi... Oke, jadi mimpi kamu itu mencerminkan tentang masa depanmu. Hah? Masa depan? Masa depan gua? Yes. Jadi di masa depanmu, kamu akan menjadi menteri dari negara ini. Dan orang-orang yang meneriakin kamu di mimpi kamu itu rakyat. Hah? Rakyat? Lu kira gua mau jadi koruptor? Exactly, jadi... Wah, gak jelas. Cepat ini bentuk sih. Cepat aja lah. Bina! Iya, Ustaz. Kamu kenapa? Ngantuk, Ustaz. Emang kamu tidur juga apa tadi malam? Karena aku udah tidur sama Bina, Ustaz. Nah, pasti kamu main game ya? Ustaz, aku belajar. Ya udah, lebih baik kamu sekarang istirahat, ambil tasnya, langsung pulang. Ya? Oke? Okay? Guru kamu, kamu sakit? Enggak, mau capek doang. Panas tuh. Yaudah, kamu masih bisa belajar kan? Bisa. Yaudah, sana belajar. Bina, kamu belum siap? Mama udah siap nih loh. Kok gelap-gelap sih? Kamu udah belajar? Udah belajar? Mau baru bener-bener tanya aku sekarang? Kenapa bisa ngomong gitu sih ke mama? Ingat, Bina, kamu tuh mau jadi dokter. Kamu harus jadi sopan. Aku yang mau jadi dokter atau mama yang mau aku jadi dokter? Bina, aku capek, Ma. Capek, Ma. Ma, aku gak mau jadi dokter, Ma. Kamu mau jadi apa? Kamu juga bisa hidup senang sekarang kan karena mama jadi dokter. Aku capek, Ma. Aku capek pura-pura baik ke mama. Aku juga capek jadi anak sempurna. Kayak ekspektasi mama, aku juga capek. Aku selama ini juga setuju sama mama karena aku sayang sama mama. Aku hanya memohon untuk mama bilang bangga sama aku sekali aja. Please, Ma! Maafkan aku, Ma. Mungkin aku tidak bisa menjadi anak yang sempurna untuk Mama.